dengan Deji Marshall. Mahuli Jasuli tidak offside sekarang ini. Bagaimana Mahuli lambat sedikit melakukan hantaran ke tengah tetapi terlepas pula. Peluang dari apabila Mahuli Jasuli lepas daripada kawalan perangkap offside pasukan Terengganu FC. Kanote makan cuba terus tetapi sayang sekali tersasar di sebelah kanan pintu gol. Di hadapan pintu gol pasukan Terengganu. Hantaran ke tengah yang baik. Oh, terlepas tangkapan Suhaimi Husin. Makan Kanote. Cantik, turning yang baik, rempatan dan diselamatkan sekali lagi oleh penjaga gol pasukan PJ City. Kala mula Al-Hafiz bertindak dengan begitu baik dapat membaca cubaan cantik yang dilakukan oleh Makan Kanate tadi. Mungkin kita ingat ataupun kita ingin melihat sekali lagi bagaimana kala mula Al-Hafiz bertindak dengan begitu baik. Setakat ini penjaga gol PJ City ini telah dibolosi 5 jaringan. 2 jaringan bolos ketika bertemu dengan Melaka dan 3 gol bolos ketika bertemu dengan Kedah. Kita dapat lihat bagaimana dia menyelamatkan keadaan tetapi sedikit kecederaan berlaku di bahagian betis kiri penjaga gol pasukan PJ City ini. Kalau mula Al-Hafiz, penjaga gol berusia 25 tahun yang pernah berhasil untuk pasukan Pelda United. Dan begitu juga kita dapat lihat dia telah beraksi untuk pasukan PJ City sejak 2019. Sekali lagi kita saksikan bagaimana Makan Kanote merembat kencang daripada luar kawasan kotak penalti. Begitu cantik sekali rembatan ini. Dia melakukan satu cutback dan kemudiannya rembatan kaki kanan yang begitu tepat sekali. Inilah percubaan yang paling tepat dilakukan oleh pemain Terengganu FC dalam perlawanan ini menerusi Makan Kanote. Cari Makan Kanote hantaran kepada Jordan Minta tetapi sayang sekali Jordan Minta mempunyai peluang yang baik tetapi di Marcel dan juga Jordan Minta. Peluang Makan Kanote merembat diselamatkan di situ oleh Kalamullah Al-Hafiz sekali lagi. Peluang terbaik yang dimiliki oleh Makan Kanote tetapi kita katakan Kalamullah Al-Hafiz merupakan hero bagi pasukan PJ City pada malam ini. Kita lihat sekali lagi bagaimana Makan kepada Jordan Minta. Satu backheel kepada Deji Masir dan bola datang kembali kepada Makan dan dia merembat